Oke, hey, sahabat kampung, saya masih berada di Kali ya. Kita akan tetap terus. Tuh, ada jembatan yang sebelah sana ya. Kita seharian di Kali. Menikmati udaranya, airnya, ikannya, mungkin ada sesuatu. Selamat menonton, selamat menyaksikan. Oke, sahabat kampung, saya mau mencoba dulu, mau lihat ada orang mancing ya. Nah, seperti ini kalinya, batuannya nanti kita cari ke arah sana. Airnya tuh bening sekali. Wow, bening kan? Luar biasa bening. Oh, lihat kan? Nah, kan? Tuh. Saya mau mancing, meminta umpannya. Ya, ikan belah mendi. Tunggu tuh. Jadi saya harus muter dulu ya, jalan-jalan ya. Ada kungkang, ada kangkung. Turun atau situ bang, atau celana nanti diganti. Ah, wah, ini mah kalau jatuh udah HP gua hancur. Kita nyari jalan yang aman-aman saja ya. Hari bu, nah ini selaku palingnya, awas nih, tak akan dia buta. Kita mau mancing. Aduh, keluar. Ya kan? Oh, ini udah selaku. Ah. Nah ini kalinya, ini ada umpan nih. Uhuy. Kali apa? Kali.
menit gue nak. Tengah tinggali. Saya sahabat kampung, saya mancing. Saya minta umpannya dari Cipo itu ternyata pakai lumut. Kita coba mancing. Yang dapat tadi kita ambil. Jangan dari benar-benar ini petualang. Mudah-mudahan saya dapat lubang, dapat ikan paus. Sahabat kampung, ini yang di atas itu adalah jembatan menuju ke Sumping Hayu. Ini kalinya itu kali menuju ke arah Aria, ke arah Cijolang ini, sampai ke Laut Selatan. Sangat bening sekali. Itu lagi mancing si Om dari Matenggeng, jauh-jauh dari Matenggeng ke sini. Itu ngelewatin dua desa. No, temannya si Kecot, almarhum. Om Kecot. Jadi sebenarnya kalau hujan, itu di sini itu banyak sekali ikannya. Sambil kita jalan-jalan, kita nge-YouTube. Yang YouTube saya sama macan, ada pengawal loh. Indah sekali ya saudaraku. Nyaman. Nanti kita di sini bikin tenda. Kita ngeliwat masak ya.